saya bikin generator tanpa bahan bakar. Itu cuma energi ini aja, kinetik awal. Nah, terus ini apa? Nanti dia ada daur ulang energinya itu berdaur ulang. Iya, iya. Tapi itu dibutuhkan yang namanya superkonduktor. Superkonduktor itu tidak bisa logam. Harus satu benda yang berbentuk gas. Nah, tinggal berapa ininya, berapa hitungannya gitu kan. Berapa kandungannya dan sebagainya. Itu sudah saya pikir. Cuma setelah jadi ini kalau kita sebarkan, itu banyak negara yang bangkrut. Termasuk mungkin Indonesia bisa bangkrut. Negara-negara yang hidup dari minyak itu bisa bangkrut. Satu itu. Terus, padahal anak-anak itu udah siap ini. Kan saya dibantu juga beberapa orang gitu, terpamulin dan terpamulin bikin ini juga. Nah, siap nggak mereka kalau nanti dikejar-kejar kayak CIA, kayak gitu. Saya bilang, kalau saya siap. Gitu. Kalau ini mereka siap kan nanti anaknya diculik gitu kan. Diculik untuk dijadikan sandra biar alat ini gak dikeluarin. Siap gak? Biarnya kepada siap ya udah. Kita pending aja. Dan nanti kita bikin teknologi yang lain aja lah. Tahun 91 saya bikin. Itu Jago Pojok tuh bikin juga. Sama anak-anak STKS bikin juga. Itu saya bikin tuh cuma bermodalkan 3 juta rupiah. Itu udah jadi. Itu waktu itu saya bikin 500 watt. Itu 500 watt. Ini sudah ada power yang keluar? Sudah ada power yang keluar, udah jadi alatnya juga. Nah harusnya begitu kan? Di situ harusnya begitu. Satu itu, terus nanti mobil nggak perlu pakai bensin. Tapi berapa korbannya itu? Kalau kita keluarin itu berapa korban? Berapa puluh juta, berapa ratus juta orang yang hidup dari itu yang jadi korban? Untuk keegoisan kita. Nanti aja kalau benar-benar habis lah baru kita keluarin. Kita udah ada dulu lah. Ah, kata siapa? Ya kamu gak kemana? Tenang, kan beli barisan mana? Ada ya? Bangkainya sih ada. Ada bangkai, ada generator juga. Simpanan di mana? Apa ya? Enggak ke bawah. Di... Ya. Enggak ke bawah ke rumah. Kata Raja Mantri, kata Raja Mantri. Di belakang. Bulan? Di belakang, di Rakul. Di Rakul? Ya. Di Rakul. Akan gimana sebenarnya? Kenapa? Ada intervensi dari mereka, terus kenapa misalnya ada agama yang bermacam-macam ini? Sebetulnya agama itu bukan intervensi mereka ya? Bukan. Itu yang namanya agama itu intervensi Allah sebetulnya. Pada manusia lewat para nabi. Cuma, nah ini kadang-kadang terjemahan manusia itu ke lain-lain. Contohnya kalau Islam begini, Kristen begitu, Hindu begitu, Buddha begitu gitu kan. Tapi semuanya menuju satu titik kan akhirnya. Tuhan sendiri cuma teknisnya yang berbeda. Nah, tapi Allah menyempurnakan dalam bentuk Islam. Operasionalnya lebih gampang. Lebih mudah, lebih gampang. Sekarang software-software yang update kan lebih susah kan pakainya. Itu masuk akal juga sih. Manusia kan sering gampang. Jadi kan yang lain mah gampang tinggal diem gitu kan. Tinggal om, terus nanti nakal om gitu kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi semua yang cari yang gampang, manusia aja, yang jauh-jauh, manusia, kita orang Islam, di dalam satu proses pengobatan mereka cari yang gampang, ya bisa rupiah gitu kan, rupiah kan gampang, tinggal di Jambi, sembuhnya kapan, entah gitu kan. Nah, cuma ada hadisnya, inna rupiah matamiyah tiwala syirik gitu kan, sesungguhnya rupiah matamiyah tiwala itu syirik, cuma hadis itu ditutupi. Ya tinggal bagaimana kita menerjemahkannya. Orang itu pasti cari yang gampang. Padahal Allah tuh memberi kesulitan tuh untuk menggembleng manusia untuk lebih baik, gitu kan? Menggembleng lebih baik. Kayak kita bikin pedang yang bagus, dipukulnya lebih banyak kan, gitu. Dan manusia itu kalau yang bagus, otomatis pukulannya harus lebih banyak kan. Tapi kita nggak suka. Soalnya dipukul tuh nggak enak. Egonya yang berontak. Macam begitu. Kayak inilah. Kayak kita nonton yang pendidikan dengan nonton misalnya Supermaman, ratingnya tinggi Supermaman, jauh karena hiburan gampang.
Karena saya takutnya disangka sihir. Di sini tidak ada energi fisik kayak cairan, tidak ada. Itu yang kayak ether gitu ya. Ini aja, nanti lihat aja dalamannya yang kedua. Saya lihatin aja tuh dalamannya di mana. Gak bayang masalahnya dia, gak tahu. Kesini saya lihatin lah. Tapi kalau misal lampu yang setengah watt yang hanya salapangan bola masih ada sihir. Kita sulap. Pan sulap mah nyata, teman teknik pan sulap. Pan sulap pun digantung, pan sulap lagi. Terus nanti biar tahu juga dalaman kesini lah itu biasa. Terus prinsip kerjanya bagaimana biar tahu. Jadi nggak apa-apa lah bagi-bagi ilmunya. Jangan dimonopoli ilmu. Kan nanti amalan kita di akhirat itu satu ilmu yang bermanfaat. Jadi ya itu sih mekanik. Kalau nggak ilmunya yang robot-robot kecil lah. Tapi mereka pikir seperti mereka tinggi-tinggi. Jadi kita bisa membedakan antara yang robot sama yang asli. Jadi langsung bangsa masalahnya seperti kita. Seperti kita ada bentuknya beda-beda. Tidak ada yang sama. Tetap sama atmosfernya lain. Di bumi aja kan beda-beda. Yang satu bule, yang satu cowok mata, yang satu sipit gitu kan. Beda-beda di bumi aja udah beda-beda. Apalagi beda planet. Kecuali kalau bangsa Krypton ya. Itu udah hancur. Jadi Clark Kent kesini. Itu cuma suka nonton Smallville. Aduh, nonton dong. Katanya dari astronomi kan menemukan planet yang menyerupai bumi, planet X. Ya mungkin sebutannya planet X. Ya, mereka bilang planet X. Ya, itu ada, itu benar. Memang ada. Karena planet tipe yang seperti ini banyak di tengah-tengah galaksi itu. Di alam semesta itu banyak. Berarti kemungkinan ada kehidupan. Ya mungkin kan ada atmosfer, ada air. Iya, seperti bumi ini kan. Ya seperti bumi ini. Kan kita tuh tipe M aja. Planet tipe kita itu banyak. Punya tata surya itu banyak. Jadi kita tidak monopoli ya cuma bumi ini. Mubazir dong Allah bikin itu. Alam semacam begitu mubazir kalau bisa cuma buat kita aja. Kalau bangsa Pleiades sendiri, kalau kamu gambar apa? Seperti apa sih? Tars. Bangsa Tars. Iya, mereka suka bisa. Mereka banyak koloni kok. Ya, dan koloninya ya. Jadi yang digambarkan sama Pleiades itu siapa? Yang gimana? Pleiades. Oh, Pleiades. Kan Pleiades. Iya, Pleiades. Tapi itu kan karena dia kan. Jadi kan matanya gitu. Matanya dari Jerman. Oh, paling robot itu. Oh, kemungkinan robot.